Terima kasih nih, Pak. Baru tumbet kali, baru kali ini. Terus taunya dari mana kalian? Karena ramai atau gimana? Ini anak saya yang tahu. Oh, jadi taunya dari anak ya. Terus gimana, Pak? Gimana buburnya? Enak banget, Pak. Buburnya enak banget. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Nah, di video kali ini saya akan review satu kuliner pinggir jalan, yaitu bubur ayam Argo Jati. Nah, mereka ada di tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, tepatnya di depan gedung Batavia. Nah, informasinya sehari mereka bisa menghabiskan 200 porsi bubur ayam. Nah, seperti apa tampilannya dan suasananya? Jangan kemana-mana, tonton terus channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ingat sekali lagi saya bilang kalau subscribe itu tidak bayar alias gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sekarang mari ikuti liputan saya. Kalian ngobrol nih Mas Janto, udah dagang sini berapa lama Mas? Udah 25 tahun Kak. Oh, dari awal Mas, atau ini mungkin ada generasi keberapa? Dari zaman Bapak. Oh, jadi ini generasi kedua ini? Iya. Oh. Nah, sehari bisa ngabisin berapa ini Mas? 200 apa Pak, 200 porsi. 200 porsi sehari ya? Iya. Terus bukanya dari jam berapa? Jam 4 sampai jam 8 lah. Jam 4 sore sampai jam 8 malam ngabisin 200 porsi? Iya. Wow. Terus selain bubur ini apa apa pilihan lain? Ya paling sate Pak lah, sate buah bubur. Nah, harganya sendiri berapa nih Mas? Bubur 13.000, sate 3.000. 3.000 satu tusuk. Oh, buburnya 13.000. Oke, oh, oke. Okay. Nah, ini tiap hari Mas? Sabtu Minggu libur sama hari-hari besar saya libur. Oh, jadi kalau tanggal merah besok kayak tahun baru gitu libur. Iya, libur. Jadi bukanya Senin sampai Jumat. Iya. Libur hari Sabtu Minggu dan hari libur. Iya. Oke. Mudah-mudahan lancar terus Mas ya. Iya. Mas, mau tanya, sering makan di sini? Kenapa? Sering makan bubur di sini? Kadang-kadang. Oh, tapi ini bukan yang pertama kan? Pertama. Nah, mungkin bisa cerita gimana rasanya atau apa? Ya, kalau dibilang di daerah ini yang paling enak buburnya. Hah? Terus? Rekomendasi lah. Terus dari harganya? Harganya juga terjangkau. Oke, yuk. Silahkan, sama makan Mas. Nah, sekarang Mas Yanto saya mau pesan Mas. Iya, yes, siap. Nah. Ada yang nggak pakai nggak, Pak? Pakai semua, Mas. Maaf ya. Jadi, ada bubur. Terus, itu kecap, Mas, ya? Kecap asin, Pak. Asin. Lada. Lada. Kerupuk, kerupuk. Emping. Oh, ada emping juga? Ada. Ini? Jakwe, jakwe, seledri, seledri, kacang, yang apa ya? Boleh. Nah, udah ini aja. Masih ada dikasih kulit sedikit. Nah, ini seperti ini tampilannya. Iya. Nah, terus saya minta satenya ada berapa, Mas? Ada ati, telur, usus. Saya minta satu-satu, Mas. Nah, satu, Mas. Seperti ya, satu-satu.
boleh usus, boleh telur, sama itu satu-satu. Nah, di langsung sini aja? Boleh, nanti seperti apa rasanya, nah, mari kita review. Kayak ini mah, kayak apa namanya, kayak nasi uduk itu ya? Ya, biar beda mah. Silakan. Nah, sekarang saatnya kita review seperti apa rasa bubur ayam Argo Jati ini. Nah, di sini sudah ada telurnya, saya pesan tadi. Ada telur ayam. Nah, ada usus. Kemudian ada hati ampela juga. Nah, ini masing-masing satu tusuknya harganya Rp3.000. Nah, sedangkan buburnya sendiri harganya Rp13.000. Nah, sekarang, nah, ada yang menarik di sini. Tadi kita lihat sambalnya itu adalah sambal kacang. Jadi seperti kayak nasi uduk. Jadi buat kalian yang penasaran ingin coba bubur ayam Argo Jati ini, kalian boleh datang ke Jalan Haji Kyai Haji Mas Mansur, tepatnya di depan Menara Batavia. Nah, mereka dagang setiap hari dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam, dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, dan tanggal merah juga mereka libur. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Tetap saksikan Jalan Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ingat kalau subscribe itu tidak bayar sama sekali alias gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload. Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya.